بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وهو خير الناصر والمعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين إخوان وأخوات في الله رحيمكم الله Di dalam pembahasan sebelumnya kita pernah mengulas mengenai masalah mawani'ul irs atau yang hal-hal yang menghalangi irith atau warisan. Itu yang pertama adalah masalah kekafiran. Baik itu kafir asli, kafir murtad, baik itu murtad mili ataupun murtad uh, filtri. Itu setelah selesai kita bahas dalam masalah itu dan e, orang kafir itu tidak mendapatkan warisan dari orang Muslim, tetapi orang Muslim mendapatkan warisan daripada orang kafir yang pernah kita ulas sebelumnya. Adapun mengenai masalah e, yang kedua, yaitu penyebab daripada penghalang daripada pewarisan tersebut adalah katal yaitu pembunuhan sehingga al qatil tidak mewariskan atau yang membunuh tidak mewariskan dari yang makatul atau dari yang dibunuh. Seperti seperti contoh-contoh ya misalnya bisa saja terjadi hal ini merupakan suatu, bukan suatu yang mustahil kalau misalnya misalnya ayah membunuh anaknya atau anak membunuh ayahnya ataupun misalnya saudaranya membunuhnya. Saudara kan suatu masuk ahli waris. Ya kan? Atau atau kakeknya membunuh Uh, atau misalnya saudaranya membunuh apa ibaratnya pamannya atau pamannya membunuhnya itu pun termasuk daripada keluarga ahli waris ya kan itu pun bisa terjadi kalaupun itu terjadi tapi dengan syarat uh, amdan wa zulman. jadi kalau misalnya pembunuhan itu dengan cara sengaja dan secara zulum atau secara kezaliman bukan dengan cara uh, sahwan atau dengan cara yang tidak sengaja jadi syaratnya harus terpenuhi yaitu secara amdan atau sengaja dan secara zulman atau secara kezaliman gitu. Itu yang menyebabkan ketika misalnya saudaranya, misalnya saudara laki-lakinya itu membunuh dia, maka dia tidak mendapatkan warisan. Karena dia membunuh secara sengaja. Akan tetapi kalau misalnya membunuhnya karena sesuatu yang hak, bukan secara zolim, ya kan, tetapi secara yang hak, maka tetap dia mewariskan. Contoh misalnya membunuhnya dengan benar misalnya dengan kisos. Artinya apa? Artinya misalnya dia membunuh dia membunuh ya lalu dibunuh lagi itu kisos namanya. Jadi membunuh secara kisos atau dengan tentunya membunuh secara kisos itu harus dengan hakim artinya harus dengan keberadaan hakim syar'i itu membunuh dengan cara hak tidak secara batil dan tidak secara zalim ataupun karena adanya had had itu misalnya karena membunuh dia karena berzina misalnya naudzubillah berzina hadanya rajam misalnya termasuk yang melempar batunya misalnya saudaranya sendiri atau anaknya sendiri bisa terjadi demikian ya kan ya, itu hukum had rajam bisa sampai mati demikian dan itu membunuhnya dalam masalah ini adalah membunuh dengan cara hak itu ataupun uh, apa untuk melindungi dirinya misalnya. Misalnya uh, an, uh, apa misalnya anaknya uh, karena orang tuanya misalnya uh, apa ibaratnya marah atau mabuk misalnya ingin membunuh anaknya dia uh, apa melindungi dirinya akhirnya terbunuh. Gitu, terbunuh orang tuanya misalnya itu pun tidak uh, tidak menghalangi karena itu untuk meng, uh, menjaga dirinya atau menjaga hartanya atau menjaga uh, apa ibaratnya uh, uh, apa harga dirinya misalnya misalnya bisa terjadi misalnya saudaranya misalnya perampok untuk menjaga hartanya nah, dia menja dengan menjaga hartanya dia menjaga dengan apa tentunya uh, tentunya uh, apa ibaratnya dengan penjagaan tersebut bisa uh, ternyata menyebabkan kematian daripada saudaranya yang merampok tersebut itu pun bisa terjadi yaitu apa hal yang bukan mustahil pada saat itu. Begitu pula e, karena khata khata mahdoh atau itu adalah e, karena kesalahan yang benar-benar tidak disengaja. Kesalahan e, itu pun tetap e, bisa mau mendapatkan warisan karena itu tidak menghalangi. Karena yang menghalangi itu cuman hanya membunuh secara amdan dan zulman atau secara sengaja kho itu seperti apa misalnya orang ya orang melempar eh, naudbiladalik misalnya melempar eh, anaknya Naudbillahdalik misalnya lalu ternyata apa eh, apa sampai ke bawah dan meninggal dunia itu pun terjadi bisa terjadi ya kan itu tidak sengaja pada saat itu atau misalnya eh, apa eh, saat, saat tidak sengaja misalnya eh, me, memberi apa, me, apa istilahnya menyingkir, menyingkir apa, membawa orang tuanya atau saudaranya ke ke wilayah kanan ternyata di, di wilayah kanan misalnya ada mobil demikian, tertabrak misalnya demikian itu pun tidak tidak sengaja itu tidak menyebabkan hal yang menghalangi warisan tersebut. Nah kalau misalnya eh, orang ya orang apa eh, apa ibaratnya eh, tidak mewariskan dari diat yang dia bayarkan kecuali dalam masalah-masalah yang lain ya dalam masalah-masalah dia misalnya eh, mendapatkan warisan tersebut seperti misalnya eh, dalam istilahnya membela diri misalnya ketika membela diri misalnya ada saudaranya dia membela diri dari dirinya dia akhirnya saudaranya terbunuh Ya, karena tidak sengajaan karena dia ingin membela dirinya nah dia tetap mendapatkan warisan daripada hal itu kalau misalnya tidak ada anak tentunya dan syarat-syarat tabakah itu diterpenuhi dan dia harus membayar diat kan dia tidak mendapatkan warisan dari diatnya tetapi dari hartanya dia dia mendapatkan warisan gitu itu Alhamdulillah Dan yang selanjutnya adalah syabuhul amd atau yang yang mirip dengan e, apa dengan sengaja, contohnya e, memasukkan dia ke tempat sesuatu yang dia, tujuannya itu bukan untuk membunuh, tetapi ternyata terbunuh, gitu. E, misalnya seorang memukul, ya memukul, ya memukul dengan Uh, apa Ibaratnya, dengan untuk uh, me, me, apa, Menasehatinya atau mengajarinya, misalnya seorang untuk mengajarinya, ternyata ketika me, ketika memukul tersebut, ya, uh, pada, uh, kena pada tempat yang dimana tempat tersebut menjadi berbahaya bagi dirinya, ternyata mati meninggal dunia. Nah, itu pun Syabihil Amdan, tapi Syabihil Amdan masuk ke dalam kategori. Uh, apa uh, apa ibaratnya tidak sengaja masuk ke dalam kategori tidak sengaja. Oleh sebab itu syabul amdun juga tetap tidak menghalangi daripada dia mendapatkan warisan. Tapi tetap kalau diat yang diberi atau yang dibayarkan karena yang tidak sengaja pun ya kan itu pun membayar diat. Ketika diat ketika diat dia berikan atau bayarkan kepada orang yang dibunuh, dia, dari diatnya dia tidak mendapatkan warisan tetapi dari harta yang dibunuh yang mendapatkan warisan bukan dari diatnya, jadi itu yang perlu diperhatikan. Dan dalam masalah pembunuhan tersebut, artinya dalam masalah pembunuhan itu tidak dibedakan ya pembunuhan secara amdi dan zulmi. Ini pembunuhan secara sengaja dan pembunuhan secara zalim tidak dibedakan antara secara langsung ataupun tidak secara langsung. Misalnya secara langsung misalnya dia dengan memegang pisau. Memenggalnya ataupun membunuhnya Menusuknya ataupun dengan memegang Pistol misalnya menembaknya Itu secara langsung Kalau tidak secara langsung seperti apa Misalnya uh, dia memasukkan Ke kandang bu uh, Ke hewan buas ya Itu secara tidak langsung dan hewan buas memakannya Itu secara tidak langsung itu tidak dibedakan Sama saja semuanya termasuk Dalam pembunuhan yang disengaja Begitu pula misalnya dia memasukkan ke dalam penjara Yang dimana penjaranya terlalu lama Ada waktu yang lama tidak diberi makan tidak diberi minum ya kan maka bisa menyebabkan kematian pada saat itu nah, itu pun e, ibaratnya e, dengan secara tidak langsung baik secara langsung ataupun secara tidak langsung kalau itu amdi dan sengaja atau sengaja dan juga dengan berdasarkan kezaliman bukan berdasarkan sesuatu yang hak maka dia e, apa ter, e, terhalang untuk mendapatkan warisan dari orang yang dibunuh Nah, sebagian misalnya eh apa ibaratnya kalau misalnya begini. Eh ada hal-hal yang mungkin bisa dikategorikan tidak sengaja juga ya. Ketika misalnya bisa disebabkan dari perbuatannya itu adalah terbunuhnya orang. Ya. Tapi sangat sekali sama sekali dia tidak berniat untuk membunuh. Tapi dari perbuatannya bisa menjawabkan seperti misalnya dia menggali e, lubang yang yang dalam misalnya lalu orang masuk ke dalam lubang itu dan mati meninggal dunia. Nah itu pun harus bayar diat di sini. Tapi ini tidak menghalangi dia mendapatkan warisan dari orang yang dibunuh. Begitu pula misalnya e, dia di jalan raya misalnya e, membuang e, apa ibaratnya kulit pisang atau kulit apa yang sekiranya bisa orang bisa tergelincir di situ atau mobil bisa tergelincir di situ dengan hal tersebut maka menyebabkan kematian itu pun harus bayar dia di situ tetapi dia tetap tidak uh, dihalangi untuk mendapatkan warisan dari orang yang dibunuh kalau orang dibunuh tersebut bagian daripada keluarganya dia gitu atau akribatnya dia secara nasab gitu ataupun bahkan secara sabab misalnya istrinya atau suaminya itu nah di dalam masalah ini, ya kan, di dalam masalah ini tidak dibedakan kalau dalam masalah pembunuhan secara amdi atau secara sengaja ataupun uh, secara zalim, baik secara langsung dengan tangannya ataupun secara tidak langsung. Tetapi kalau selain daripada itu, yaitu tidak sengaja, maka itu tidak menghalangi dia untuk mendapatkan warisan daripada orang yang dibunuhnya. Nah, di dalam masalah ini Ketika seorang yang membunuh itu membunuh dengan cara sengaja dan membunuh dengan cara zalim, dia membunuh keluarganya, misalnya, atau membunuh orang terdekatnya yang menjadi ahli waris pada saat itu, sang membunuhnya. Ya, maka dia terhalang untuk mendapatkan harta waris dari orang yang dibunuh, dan dia tidak menjadi penghalang bagi tabakah selanjutnya. Seperti yang pernah dibahas dan diulas dan diisyarakan sebelumnya bahwa tabakah setiap tabakah atau setiap tingkatan itu menghalangi daripada tabakah atau tingkatan yang selanjutnya. Misalnya tabakah pertama misalnya anak sama ibu bapak. Misalnya anak itu membunuh bapaknya misal. Tapi kalau pun terjadi maka dia tidak mendapatkan harta warisan dari ayahnya. Ya kan? dan dia tidak menjadi penghalang menjadi terhadap tabakah selanjutnya. Misalnya anaknya cuma satu. Misalnya dia anaknya cuma satu dan dia membunuh ayahnya, ya kan? Maka anaknya tidak menghalangi tabakah selanjutnya. Tabakah selanjutnya apa? E, kakeknya atau neneknya, ya kan? Dari e, apa? E, dari sang mayit. E, misalnya sang mayit tidak punya ayah ibu juga, karena kalau punya ayah ibu maka Khusus untuk ahibu juga, tapi ahibu sudah meninggal juga. Maka, untuk kakaknya sang mayit, ataupun untuk saudaranya sang mayit, dia mendapatkannya. Kalau misalnya anaknya itu bukan pembunuh, maka dia mendapatkan harta warisan. Tetapi, tabakah kedua seperti saudara mayit dan juga kakek dari sang mayit, atau nenek dari sang mayit, tidak mendapatkan sama sekali? Karena dihalangi oleh tabakah yang pertama, tetapi kalau tabakah pertama yang membunuh, maka dia tidak menghalangi tabakah selanjutnya gitu. Jadi dalam masalah ini e, perlu diketahui bahwa e, seorang yang membunuh itu tidak mendapatkan warisan dan juga dia tidak menghalangi tabaka selanjutnya. Insya Allah dalam pembahasan selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan mengenai masalah pembunuhan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم تفضل على علمائنا بالزهد والنسيحه وعلى المتعلمين بالجهد والرغبه وعلى المستمعين بالاتباع والموعظه وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحه وعلي موتاهم بالرافه والرحمه برحمتك يا ارحم الراحمين